Menarik banget. Wah. Wow. Ini baru dapat satu. Dapat 20 biji nih. What? Tapi wangi loh. Bingung ya, kenapa Lina cuma ada Mami sama Daddy? Nggak ada Harper. Jadi kali ini Mami sama Daddy mau cobain burger dari harga yang paling murah ke yang paling mahal. Kita mau bandingin nih, gimana ya rasanya yang paling murah dan paling mahal? Beda jauh nggak ya? Jomplang banget nggak ya? Kita cari dulu. Kita pakai aplikasi nyarinya. Pakai GoFood ya, kita lihat ya. Kita lihat yang mana yang paling murah dan yang paling mahal. Mau yang murah dulu apa yang mahal dulu nih? Kayaknya yang murah dulu deh. Kita coba yang murah. Belum nih teman-teman. Di bawah 10.000 ada nggak ya? Kalau bisa di bawah 10.000 nih teman-teman yang murah. Dan dulu masih murah. Kayaknya di bawah 10.000 juga deh itu burger. Ini ada nih. Wih. 8.000. Ada 8.000 nih teman. Wah, lihat gambarnya sih menggugah banget gambarnya ya. 8.000 kita cobain yuk. Burger yang paling murah 8.000. Di bawah 10.000 8.000 udah cukup murah ya. Ya udah kita langsung pesan. Kita langsung pesan. Ya, oke. Nah, terus sekarang kita mau pilih yang burger paling mahal. Kayaknya sih tahu sih kalau burger paling mahal. Pernah lihat kemarin? Kayaknya burger mahal tuh banyak ya teman-teman ya. Cuman lihat deh, burger paling mahal tuh harganya berapa sih yang ada di ini aplikasi ini? Enggak, kemarin jadi ada lihat yang ini burgernya mahal tuh. Wah. Wow. Satu burger harganya 171.500 teman-teman. Wow. Itu burger 8.000 bisa beli berapa tuh? Hampir 20. 20 lebih dong, 8.160.000. Iya, 20 lebih ternyata mau. 20 lebih, yuk kita pesan ya. Kita langsung pesan 171.000, wow. Nah, kita tungguin ya teman-teman. Penasaran banget sih, burger yang paling murah dan yang paling mahal bedanya sampai jomplang seperti apa sih harganya begitu. Moments later. Nah, udah dateng nih burger paling murah dan paling mahal. Kelihatan banget deh bungkusannya. Iya, bungkus yang paling murah begini nih bungkusnya. Wah, masih oke okay lah ya. Masih oke okay ya, ada styrofoamnya. Oh iya, tahu ya tadi ya, ini burgernya 8.000, 180.000. 8.000 dan 100, ini 180, 170. 170-an lah ya. 175, 180 lah ya. Ini kayaknya 8.000. Bungkusnya aja mau lebih dari 10.000 kayaknya nih. Iya. Bungkusnya aja mau lebih dari 10.000 nih kelihatannya. Kita mulai dari yang murah dulu aja kali ya. Oke, kita mulai. Eh, tunggu dong, keluarin dulu. Oh ya udah keluarin dulu ya ini. Lihat. Di bungkusnya dalamnya ada lagi. Ini ada harganya juga nih, teman-teman. Perbandingannya kelihatan dari bungkusannya. Styrofoam udah nggak boleh ya nih teman-teman, sayangi Indonesia, sayangi dunia. Go green. Ayo kita mulai aja ya dari yang paling murah dulu. Oh kebalik ya? Kebalik nggak? Ini bentukannya begini ya. Yang murah ini 8.000, burger 8.000. Ini dalamnya yang burger murah. Wah, saus, mayonnaise, ya biasalah ya. Ada tomat sama timun dan dagingnya. Ini kayaknya seperti burger pas zaman sekolah kita makan. Siapa yang mau makan dulu? Tunggu. Cek deh. Dia nggak ada sayuran ya? Nggak ada sayuran. Nggak ada sayuran, ada yang mayonnaise doang. Ada tomat sama timun aja. Iya, maksudnya sayuran yang selada itu. Oh, selada. Nggak ada, tapi ada bumbunya. Ah, Daddy makan dulu aja. Oh, Daddy makan yang murah dulu ya. Cobain yang murah. Tapi wangi loh. Nah, wangi juga ya. Rasanya burger. Itu. Worth it 8.000 ya. Gimana? Apa yang makan nih, pedes? Enggak. Mau satu lagi? Ya, nama.
kayak bukan makan daging. Iya, yeah, berasa bukan makan daging, coba sekali lagi ya. Berasa bukan makan daging. Kayak sosis atau kayak ham, bener gak? Huh? Bukan kayak makan daging, tapi ya makan ribu. Kenyang. Oke okay. Boleh lah. Gue coba lagi ya. Laper ya? Laper apa doyan? Ya bakal laper ya. Untung coba yang murah dulu ya. Rotinya juga enak lah. Rotinya lembut. Yang agak kurang cuma dagingnya aja berasanya. Roti burgernya lembut loh. Boleh lah, maksudnya untuk ukuran 8.000 ini masih worth it. Meskipun makannya nggak berasa daging. Kita lanjut ke burger yang mahal. 180.000 burger untuk satu burger. Buka mami. Itu mami. Kita buka ya. Burger 180.000. Wow, kalau 180.000 burger memang beda ya. Ada 3 pack. Ada. Wow, ada big size. Ini size gede nih teman-teman. Belum segede Burger King sih, tapi iya. berat. Belum segede Burger King sih, Burger King kayaknya lebih gede. Burger King king size ya. Yang king size. Ini burger 180.000. Dapat saus. Nanti kita coba. Wow. Tebel ya. Tebel ini burgernya. Apa tuh yang jatuh? Lihat ya, ini burger 180.000 nih. Lihat isinya. Ada keju, ada cheese meleleh, terus ada bombay. Dagingnya. Wih, dagingnya ini benar-benar daging. Ada daging cincang, ada daging suwir juga nih, teman-teman. Wah, gila nih. Kelihatannya sih menarik banget. Wow. Jadi coba lagi ya. Saya coba dulu ya. Menggugah banget sih teman-teman. Gila, lihat tiba-tiba di muka kagumin. Banget. Ada telur. Ada telur, ada telurnya juga nih teman-teman. Ada telur. Telur dadar bulat gitu. Tadi udah teman enggak kelihatan telurnya? Ternyata ada telur juga. Coba ya. Mari kita coba. Dagingnya banyak banget. Soalnya dia ada brisket juga sih, apa sih dagingnya apa sih? Ya, asap itu ya. Ini makan daging. Daging pakai burger, daging pakai roti. Daging pakai burger bun. Daging. Coba lagi ya, sekali lagi. Ini benar-benar berasa daging ya. Ini benar-benar makan daging. Kawan tadi enggak makan daging, ini benar-benar makan daging. Wah. No. Ada pickle-nya yang di bawah? Ada pickle di bawah ternyata, teman-teman. Tadi enggak kelihatan pickle. Ada bacon juga nih, teman-teman. Bacon. Ada bacon juga ternyata. Tadi enggak kelihatan bacon-nya. Gimana? Enak apa enggak? Worth it gak untuk 20 biji? 20 biji yang ini baru dapat satu. Dapat 20 biji nih. Oh, jadi gimana? Enak sih ya. Boleh lah. Boleh lah sesekali. Tangan muda. Kalau tangan tua, makan ini aja. Kalau mami bilang? Ini enak. Bener-bener makan dagingnya berasa ada apa nih, brisket ya? Brisketnya banyak, ada bacon, ada daging sapi cincang juga. Wow, ini sih lengkap banget. Yang pencinta daging pasti akan sangat doyan sama ini, daging sapi ya, karena dagingnya itu flavornya pas.
Tapi daging banyak sih, worth it lah sebenarnya juga. Sebenarnya ya, worth it sih. Lihat aja packagingnya aja udah berapa duit. Packagingnya aja mungkin udah lebih dari 10.000 ya. Iya, packagingnya aja udah berapa. Kita kasih coba apa ya? Ini kan enggak itu. Ini kan enggak pedas, kalau itu enggak pedas. Iya, udah. Ya udah sekarang kita panggil Harper dulu ya. Panggil Harper. Harper. Ah, kami. Kami? Eh, kan aku. Kan aku. Harper, ada Krabby Patty nih. Krabby Patty. Sini, sini. Kami kan mana? Mana? Try it, okay? Eh, mesti duduk di situ dia, SpongeBob. Mami. Tangan dia, SpongeBob. Dia mana yang sangat spicy? Enggak, dia mana yang sangat spicy. I want french fries. Ini bukan pedas, sabar. Ini pedas. Pedas. Aku mau cobain yang pedas juga. Enggak, enggak. Cobain apa? Apa? Apa sih itu? Mari kita coba, Sen. Mari apa coba? Wah, ini mulutnya Harper kayak gak muat nih. Gak muat, jadi aja enggak. Ayo sebelah sini aja. Enak kak? Oh enak. Wah, Harper approve. Harper suka? Harper sukanya ini. Oh, Harper suka. Oh, Harper suka daging ininya. Coba lihat lagi deh, tebel banget loh dagingnya teman-teman. Tebel banget teman-teman. Ini untuk harga. Wah, harganya memang ya, memang pasti di atas 100-an lah. 100.000-an pasti di atas. Wah, bandingkan dengan yang ini. Ya, dapat 20 biji, Mami. Dapat 20 biji. Ini worth it 8.000, tapi dengan tidak ada rasa daging. Jadi benar-benar kayak makan burger sama sosis. Seperti itu ya makannya sepertinya ya. Ini makan daging dengan buns. Iya. Sekali lagi apa? Nah, ini pendapat Mami dan Daddy tentang burger yang murah dan yang mahal. Kalau kalian penasaran boleh coba. Ya udah. Oh iya, ada tantangan apa untuk kami enggak? Atau ada suggest permainan apa untuk kami? Komen di bawah ini sekarang juga ya teman-teman. Jadi kita lakuin. Udah Harper mau lihat deh teman. Saking dia doyan dia mau pakai ini nih. Tomat, tunggu bentar, bye teman-teman. Yuk, coba teman-teman.